san juang ngadaun ngora gustumiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komarudin. Saya terlahir di Kampung Bobojong, Desa Jamenengang, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi. Saya terlahir dari seorang ayah yang bernama Bapak Oni Nusroy Pandi. Ya. Saya dilahirkan dari orang tua sebagai petani, ya. Di mana beliau selalu beramanat kepada saya sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Itu ujangan yang selama ini saya terima dari orang tua saya. Untuk itu, dalam proses perjalanan saya diawali dengan spiritual, saya berkelana, ya, melalui 4 penjuru mata angin, ya. Saya mengarungi samudra, saya menjelajahi pegunungan, saya menjelajahi hutan belantara, saya menjelajahi tempat-tempat bersejarah, ya. Karena dalam hati saya, dengan spiritual kita bisa menemukan yang namanya jati diri. Inilah proses dimana diawali ketika saya gabung dengan GM Community. Saya diawali dengan spiritual. Ini menjadikan sebuah fondasi dalam perjalanan hidup saya, ya, dimana spiritual ini membawa hari ini dengan besaran yang saya rasakan, ya, dimana proses perjalanan spiritual membuat saya lebih mengenal kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana dalam proses perjalanan spiritual saya berkeinginan ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, ya, bagaimana hidup saya berguna untuk orang lain, bagaimana bisa sisa hidup saya ini bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang selalu saya panjatkan doa dalam proses perjalanan spiritual, ya. Dan suatu ketika dari proses perjalanan spiritual itu sangat luar biasa buat kehidupan saya. Mudah-mudahan menjadi inisiatif dan menjadi motivasi buat sahabat-sahabat semua. Di mana spiritual saya diawali dengan saya menjelajah berbagai daerah untuk menemukan apa yang saya inginkan dan cita-citakan. Pada suatu saat ketika saya dalam perjalanan spiritual itu mengalami yang namanya traumatik, sahabat semua. Di mana dari zero to hero saya merasakan bagaimana proses spiritual yang saya lakukan itu adalah sangat luar biasa, ya. Kalau saya mengingat perjalanan itu sangat luar biasa, ya, untuk saya kenang. Tapi ini adalah sebuah proses perjalanan spiritual yang sangat indah yang sekarang saya rasakan. Di mana di awal-awal spiritual saya itu saya merasakan pernah jatuh sakit, sahabatku semua, ya. Karena saya terhindar dari berbagai kehidupan orang lain, saya merasa terkucilkan dalam kehidupan hayak ramai, ya. Saya terpojokkan dalam situasi, dalam kondisi di tengah-tengah masyarakat. Tapi tetap saya punya keinginan bahwa hidup ini harus berguna dan harus bermanfaat suatu hari nanti untuk orang lain. Itulah awal perjalanan spiritual saya, rekan-rekan semua. Di mana spiritual itu membuat fondasi yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Di mana kata guru besar saya, hari ini saya mengenangnya, manusia itu bisa sempurna kalau 5 aspek kehidupan itu sudah menjadi darah daging dalam hidup kita. Ternyata yang kedua itu adalah sosial. Di mana makhluk kita itu, manusia adalah makhluk sosial. Di mana sosial itu harus memperbanyak persaudaraan, harus memperbanyak pergaulan, harus memperbanyak silaturahmi. Nah, spiritual sudah kuat, spiritual saya rasakan pahit getir dalam kehidupan saya, ya. Saya tercampakkan di tengah-tengah masyarakat. Saya terisolasi dari keluarga besar saya karena saya tidak punya apa-apa dalam spiritual. Ketika saya mengajarkan sosial
dimana sosial ini harus saya berinteraktif dengan orang lain. Dulu saya sepribadi merasa minder bertemu dengan orang lain, ya. Dulu saya merasa tidak percaya diri ketika saya bertemu dengan orang lain. Jangankan dari pejabat, dari RT setempat pun dalam sosial saya tidak berani. Tapi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bimbingan guru-guru saya, sosial saya sudah bertambah. Mulai dari RT, gaul saya dengan RW, dengan kepala desa, dari kecamatan. Dan hari ini saya sudah kontrak kerjasama dengan seorang bupati. Itulah sosial yang saya rasakan. Ternyata sosial itu sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan kita. Yang ketiga dalam perjalanan yang saya rasakan adalah edukasi, sahabatku semua. Di mana edukasi itu adalah sebuah pendidikan, ya, pembelajaran. Di mana yang saya rasakan dalam JM Community ini, edukasi itu sangat luar biasa, saya katakan semua. Dulu ketika saya pertama kali belajar edukasi dalam sebuah koordinasi, saya selalu terpinggirkan, rekan-rekan semua. Saya selalu duduk paling belakang karena saya merasa bahwa saya itu orang yang tidak mampu, ya, orang yang serba kekurangan dalam segi apapun dalam kehidupan saya. Dan saya merasa pada waktu itu tidak percaya diri. Saya merasakan seri yang sangat luar biasa. Tapi dengan seiring waktu, guru-guru saya itu memberi support, ya, motivasi dalam hidup saya, bagaimana dari sebuah edukasi, ya, melalui sebuah pembinaan koordinasi itu membuat tumbuh dan percaya diri saya itu timbul. Nah, disanalah awal keberanian saya dalam edukasi. Edukasi merupakan sebuah jembatan bagaimana saya memperkenalkan kehidupan saya, pribadi saya, untuk mengenal dan dikenal orang lain. Karena melalui edukasilah kehidupan saya mulai terbuka, rekan-rekan semua. Di mana dalam proses edukasi yang saya alami dan saya jalankan, pertama melalui yang namanya pembinaan koordinasi dari guru-guru saya. Seminggu sekali, dimanapun tempatnya, dimanapun diarahkannya, saya selalu hadir, saya selalu datang untuk mengadakan dan mengikuti yang namanya koordinasi. Karena dengan koordinasi itu sangat luar biasa, ya, memberikan edukasi yang sangat luar biasa buat kehidupan saya, yang dimana tadinya saya tidak pandai bicara, dimana saya tadi minder bertemu dengan orang lain, dimana bagaimana saya menjelaskan materi pada orang lain. Dengan koordinasi itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Koordinasi membuat keilmuan saya bertambah, keyakinan saya kuat, dan saya bisa memberikan profesionalisme pekerjaan saya pada orang lain. Hari ini edukasi, ya, dari mulai kita pembelajaran basic, mulai pembelajaran advance, mulai pembelajaran profesional, dan mulai pembelajaran master, kita sudah tempuh itu semua. Hari ini lembaga resmi kita punya D1 Hatra, ya, kita akan menjelang D3 Hatra, dan kita punya program VKP, ya, profesional, di mana edukasi itu membuat bagaimana materi dan keimanan kita bertambah, bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain. Karena saya punya target, ya, di mana sebuah penghasilan tergantung dengan bagaimana kita pengalaman kita, yaitu dengan edukasi. Edukasi itu sangat luar biasa, ya, membina, menjalankan tugas kita di lapangan dengan edukasi itu sangat luar biasa. Memberikan pemahaman pada orang lain melalui edukasi itu sangat luar biasa, sahabatku semua. Karena untuk itu saya berpesan pada semua sahabat-sahabat saya, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Apalagi di JM Community kita sudah tahu yang namanya koordinasi, ya, itu adalah harga mati buat kita semua. Bagaimana kita bisa menjunjung tinggi, bagaimana bisa menjaga dengan koordinasi, insya Allah kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Karena edukasi itu sangat luar biasa, ya, dimana ruh perjalanan hidup itu kita dalam sebuah perjalanan itu ada dengan edukasi, ya, dengan pengetahuan, dengan pengalaman, ya, dengan pembinaan yang struktural. Itu sangat luar biasa, rekan-rekan semua. Jadi konsep tiga perjalanan tadi, spiritual saya jalankan, sosial saya kembangkan, edukasi saya tempuh, ya, terlahirlah sebuah yang namanya finansial. Saya merasakan dari finansial ini saya bisa menjamin keluarga saya, sahabatku semua. Ini jadi inspirasi buat saya,
gimana saya berbangga hati saya bisa satu mengkuliahkan anak saya yang kedua sudah sekolah dan menempuh pendidikan pesantren, anak saya yang ketiga sudah mulai sekolah dan melakukan pendidikan di pesantren juga. Itu memerlukan modal. Tapi dengan hasil tadi spiritual saya yang kuat, sosial saya yang tidak pernah berhenti, edukasi itu saya jalankan. Alhamdulillah yang namanya finansial, dengan izin Allah dan keberkahan dari guru-guru saya merasakan finansial yang luar biasa. Untuk ukuran saya sudah merasakan bagaimana hasil dari sebuah finansial yang saya rasakan. Saya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan hasil proses ini sangat luar biasa memberikan warna yang sangat luar biasa buat kehidupan saya. Yang tadinya bagaimana saya untuk menghidupi keluarga, yang tadinya bagaimana saya untuk menjalankan dan menyekolahkan anak-anak saya, hari ini itu semua sudah lewat rekan-rekan semua. Dengan finansial, ya, dimana finansial itu perlambangnya lambung, ya, lambung atas, lambung tengah, lambung bawah, kita bisa aman. Karena dengan finansial lah kehidupan kita bisa menjalankan apa yang kita jalankan seutuhnya. Nah, terutama saya merasakan finansial ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa impian yang saya harapkan. Roda 2 saya sudah punya, alhamdulillah. Terutama roda 4 yang menjadi kebanggaan saya, dan saya rumah saya sudah permanen, saya sudah punya tempat koordinasi, ya, saya sudah punya tempat LKP untuk pendidikan, di mana tempat itulah hasil dari sebuah proses perjalanan hidup saya. Makanya dari sebuah finansial ini adalah rekan-rekan, karena proses tidak akan mengkhianati hasil, ya. Bagaimana spiritual terus saya perkuat, bagaimana sosial terus saya kembangkan, bagaimana edukasi terus saya tempuh tidak pernah berhenti. Makanya finansial insya Allah yang saya rasakan hari ini akan memberikan sebuah jawaban dari apa yang selama ini saya harapkan. Yang terakhir rekan-rekan semua adalah healthy, ya, dimana healthy itu sehat dan menyehatkan. Dari 5 aspek kehidupan inilah saya merasakan bagaimana healthy adalah ujung dari semua proses 5 aspek kehidupan. Selain kita sehat secara pribadi, dan kita juga bisa menyehatkan pada orang lain. Itu adalah menjadi anugerah buat kehidupan saya. Dimana healthy adalah suatu kebutuhan primer yang hari ini dicari-cari, ya, rekan-rekan semua. Dimana healthy ini menjadi sebuah fenomena besar, ya. Apalagi di musim wabah semacam ini, healthy kesehatan itu adalah nomor 1. Kami, saya pribadi di JM Community merasakan bahwa saya pribadi bisa sehat dan saya siap untuk menyehatkan orang lain untuk dari menjalankan 5 aspek kehidupan ini. Makanya saya berpesan melalui video ini, mudah-mudahan rekan-rekan dan sahabat semua bisa menjalankan 5 aspek kehidupan ini. Di mana 5 aspek kehidupan ini adalah menjadi sebuah ruh bagi kita semua. Karena 5 aspek kehidupan ini adalah menjadi kesempurnaan buat kita semua. Sosialnya kita bagus, spiritualnya kita kuat, edukasinya kita luas, ya, finansialnya kita banyak, dan hati atau kesehatannya kita merasakan, barulah kita disebut 5 aspek kehidupan itu dengan sempurna. Mudah-mudahan dengan saya menerangkan 5 aspek kehidupan dalam kehidupan ini akan memberikan sebuah warna buat kita semua untuk memberikan spirit. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan dengan hadirnya video ini akan memberikan motivasi, memberikan wawasan, memberikan spirit buat kita semua. Ternyata dalam menjalankan kehidupan ini, kita butuh yang namanya 5 aspek kehidupan. Barulah kita akan melakukan yang namanya sempurna, ya, rekan-rekan semua. Ingat, kita hidup bukan hanya di dunia, rekan-rekan semua. Dengan 5 aspek kehidupan ini, kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Apapun yang saya ceritakan, kebodohannya adalah dari kemudahan semata saya pribadi, ya. Kebenaran yang saya rasakan itu adalah sebuah dari kebenaran ilmu. Mudah-mudahan video ini menjadi inspiratif dan bermanfaat buat kita semua. Saya Komarudin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dan apa yang saya utarakan hari ini menjadikan sebuah ibadah buat kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.